Guys, finally buku kita udah bisa kalian order mulai tanggal 5 November. Jadi kita hanya buka slotnya tuh untuk PO pertama ini sayang sedikit. Jadi kalau slotnya udah penuh langsung kita close. Jadi kalian jangan lama-lama lagi, langsung cek link nanti ada di deskripsi atau kalian bisa cek di Instagram kita. Kalau bisa di deskripsi kalian gak ketemu. Pokoknya cara ordernya lengkap ada di Instagram kita, oke? Betul. Kuotanya bener-bener tipis banget. Iya, kalau udah penuh kita bakal close kapanpun itu. Jadi buruan. 5 November. Assalamualaikum, kembali lagi bersama Bunda Erin yang akan menjahil hari ini. Jadi kalau teman-teman nonton video sebelumnya, aku di prank sama Soyan, dia bawa Erin, jadi aku panik banget. Sekarang aku mau ngeprank dia balik dengan bawa Erin juga, pasti dia juga bakal sepanik aku. Tapi kali ini beda, aku gak mau bikin Erin kayak jatuh. Tapi ini juga agak parah sih, deket banget gak sih aku ngomongnya. Nah, tapi yang bakal aku lakuin ini juga parah banget menurut aku. Ini benar-benar gak boleh dilakuin sama orang tua manapun atau siapapun, gak boleh melakukan ini ya. Jadi Mas Wan lagi dari sebelah, dia lagi ngurus kerjaan gitu di kamar sebelah. Dan jadi kamar ini tuh kayak sebelah-sebelahan. Sebel gak sih? Gue harus di sebelah deh. Jadi kalau misalnya aku teriak-teriak, dia bakalan kedengeran kalau dia nggak pakai headphone. Enggak sih, headphone-nya ketinggalan di kantor. Oke, nanti aku bakal pura-pura marah-marah gitu, kayak marah-marah ke Erin, teriak-teriak, bentak-bentak gitu. Dan kita bakal lihat reaksi Mas Wayne gimana kalau aku marah-marahin Erin. Jadi kalau selama abis melahirkan itu kan 3 bulan pertama tuh, atau 1000 hari pertama itu 1000 hari yang paling riskan gitu. Jadi bisa aja aku dianggap baby blues atau gimana gitu. Jadi aku bakal acting kayak aku depres. Nanti bakal kita lihat gimana reaksinya Mas Koyan. Hahaha, maaf ya Mas, tapi kamu perlu mendapatkan ini supaya kamu tahu rasa sakit hatinya tuh kayak gimana kalau anak kamu tuh diapa-apain. Oh ya, tapi kali ini aku main aman guys, nggak ada Erin di kamar ini, nggak ada Erin yang lagi tidur, tapi Erin lagi di bawah. Aku tadi titipin ke Mbak, tadi sih dia lagi tidur, tapi nggak tahu sekarang udah bangun apa belum. Jadi aman, nggak ada Erin di kamar, jadi nggak akan ada yang merasa kaget, tersakiti atau apapun itu. Aku bakal naruh kamera ini di pojok sana, nanti kita bakal lihat reaksi Mas Ryan. Let's go, kita taruh dulu, nggak usah lama-lama deh. Hai guys, jadi itu udah aku nyalain dan aku udah kunci pintu supaya kalau pas aku lagi heboh gitu ya, Mas Wan gak bisa langsung masuk. Jadi dia kayak bakal pengennya sih, dia bakal kayak panik ngetok-ngetok gitu. Semoga aja dia begitu. Oke, aku mau langsung mulai marah-marah. Jadi aku ke arah sana supaya kayak, ya ngapain juga sih, ngapain juga. Ya pokoknya aku bakal marah-marah deh. Nanti kita lihat reaksi. Thank you.
Ini lama banget. Capek, tau gak? Gitu kan? Enggak jelas. Kamu di prank. Aku cuma biasa aja, makanya aku cuma sayang. Panik kamu, tapi kamu panik enggak sih? Sayang, aku panik, cuman aku enggak berani bentak-bentak atau teriak-teriak atau gimana, takutnya ntar kamu malah makin ini ke Eren terus kamu enggak mau bukain pintu, Pi. Makanya aku sayang. Kalau aku kayak gitu gimana, sayang? Tak buang dari jendela. Jahat banget. Sini kamu. Nyebelin. Kenapa? Mau kasih tau lagi. Tuh, ada semprol di situ, aku gak. Bener-bener semprol banget. Udah. Salto dulu lah. Nyebelin. Makasih guys udah menyemangatin aku tadi. Tadi aku kedengeran banget kalian nyemangatin aku. Ayo semangat kamera, kamera pasti bisa membalasnya gitu. Tunggu pembalasanku. Yeay. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye guys. Yeah.